Oke guys, selamat pagi. So, hari ini kita akan memancing. Kita akan memancing di bawah jambatan. Oke, inilah tempat pemancingan kita. So, teruskan bersama saya. Kita baru sampai di kawasan pemancingan. Oke, okay. Nampak ada ikan besar-besar juga kat situ. Cuaca baik. So, puji Tuhan, cuaca baik. So, kita akan, tak kisahlah apa ikan yang akan dapat nanti. Kalau dapat nanti kita rilis. Itu saja. Okay, teruskan bersama saya. Okay guys, thank you. Okay guys, sekarang kita menunggu pancing. So, ikan-ikan di sini sangat besar. Kita membawa pancing yang kecil. Pancing suka-suka. Di seberang sana tu ada seorang pakcik. Beliau menggunakan pukat di sebelah sana. Saya nampak ikan tu timbul-timbul. Tapi sepatutnya kita kena pakai umpan usus ayam. Usus ayam ataupun hati ayam. Tengok ikannya banyak guys. Serius banyak. Ini pertama kali saya mancing di bawah kolong, bawah jambatan. Kalau ada rezeki nanti kita ambilkan videonya lagi ya. Okay, baik. Let's go. Guys, ini ikannya. Okay. So, dalam dalam 3 jari. Okay, agak besar juga ni. So, disebabkan beliau ni masih bawah umur, so kita akan rilis ya. Kita memang pancing akan rilis. So, kita rilis sekarang, okay? Let's go. Sekarang ni jam sudah pun menunjukkan pukul 1. Si kita memancing sekitar 1 jam. Maksud 1 jam baru satu dapat apa? Ini first time kita memancing di sini. So kita akan teruskan memancing selagi cuaca mengizinkan. Okay, let's go guys. Kita buang pancing dekat saja. Okey. Tak payah jauh-jauh.
satu ekor tuh kepuasan memancing dia lain macam tuh. Oh, kici pun tak ada halnya. Nikmat memancing tuh susah nak digambarkan. Hanya pemancing yang tahu. Kita saksikan tren yang lalu. Apa? Ikannya baru mau makan. Oke. Itu dia. Inilah dikatakan gokil. Yes. Yes. Ya. 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 Ikan keli dong. Clear. Besar siot. Yang terlepas tadi nih. Oh. Oke. Okay. Let's do this. Oke, okay, guys. Ini dia. Ikan keli. Oke. Okay. Not bad. Saya nak bagi ni dekat pakcik cukup. Ok, nak bawa balik. Berderau juga adrenalin balik ni. By the way, best. Ok. Ok, saya putuskan saya tukar plan. Saya nak release ikan keli ni. Ok, sebab kita memang kita nak mancing ni, kita bukan nak bawa balik makan ataupun bakar ke apa ke. Kita memang untuk suka-suka, kita akan rilis. Eh? Okay, so nanti awak bertelur lah, besar-besar banyak-banyak eh. Apa lagi? Okay, jom kita rilis.
sudah gelap. Ditunggu sekejap lagi, oke? Halo guys, oke, cuaca pun sudah mau hujan. Oke, so kita memutuskan untuk sampai di sini saja. Tapi nampaknya pancing macam ditarik. Kita tunggu sekejap. Oke, cuaca pun dah hujan. So, jadi kita standby. Kita bawa naik pancing ini. Dan kita tengok. Oke, kita tengok dulu. Bye. Pancing yang satu lagi tu sebelum kita bergerak. Okay. Okay guys, terima kasih kerana mengikuti video saya. Kita memancing tadi selama dari jam 11 pagi, 11, 12, dalam 2 jam lebih. Dan cuaca pun tidak mengizinkan dan hujan akan turun sebentar lagi. Jadi saya memutuskan untuk mengakhiri video saya di sini. So, terima kasih kerana mengikuti video saya. Teruskan mengikuti video saya selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe, share, like ataupun komen ya kepada saya, kerana hari ini first time saya memancing di bawah jambatan di tak jauh dari kompleks Sukan Bukit Jalil. So terima kasih kepada semua. So selamat, kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.